Ini adalah jala 1 inci ya, yang masih yang belum selesai saya buat, dan sekarang sudah memasuki tahapan mau membuat kantong ya. Ditandai dengan akan dibuatnya simpul, dalam bahasa Sunda namanya puntang kuku. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin ya artinya pegangan untuk tali kantong ya, atau tempat untuk menambatkan tali kantong. Ini yang namanya tali kantong ya, yang ini udah saya lepas. Yang namanya puntang kuku tuh ini nih, membentuk letter V. Ini tempat mengikatkan tali kantong, dan tali kantongnya ada di sini. Ini talinya, dan diikatkan seperti ini. Diikatkan seperti ini. Oke, kita kembali ke jala ini ya. Ini adalah anakan yang terakhir, yang mana jarak dari anakan terakhir ke puntang kuku adalah 10 mata. Dihitungnya dari seperti biasa dari ini ya. Nah, dari sini satu, nah, sampai ke sini. Nah, sampai area ini, sampai sini, nah, titik yang ini adalah 9 mata, dan saya sudah membuat satu putaran lagi atau setengah mata. Nanti akan saya tunjukkan gimana cara membuat simpul puntang kukuhnya ya. Dari sambungan ini kita buat dulu satu mata ya. Ini udah satu mata ya. Oh ya, ada yang saya lupa ini ya. Sebelum kita membuat puntang kuku atau pegangan untuk tali kantong atau tempat untuk menambatkan tali kantong, kita pastikan dulu bahwa total mata ini ya, mata jala secara horizontal berapa ya. Dan itu harus habis dibagi. Nah, ini jarak antara masing-masing simpul puntang kuku yang akan kita buat ini. Misalkan di sini saya rencananya mau 7 mata ya, karena ini total mata jala secara horizontal adalah 672 mata. Dan 672 mata itu akan habis dibagi 6, habis juga dibagi 7, dan habis juga dibagi 8. Nah, di sini saya membuat simpul ini ya, kita harus punya apa target dulu ya, target ikan yang bisa masuk ke mulut kantong ini. Kalau 6 mata ya mungkin kisarannya satu telapak tangan ya,
Kalau 7 mata tinggal nambahin aja sini. Jadi lebih satu telapak tangan lebih ya. Jadi saya putuskan cukuplah, saya nggak muluk-muluk untuk target ikan yang terbesar ya, yang bisa masuk ke kantong ini. Saya buat 7 mata. Ya bisa aja kita buat 8, tapi konsekuensinya nanti saya akan menganyam lebih banyak lagi. Caranya ya ini. Ini sudah terbentuk satu mata ya. Lalu kita balik ke sini. Kita masukkan ke sini. Dari ini ya, lewat belakang. Kalau menganyam kan lewat depan sini. Nah, kalau untuk membuat bunta kuku kita balikan ke belakang. Balikan lagi ke sini. Nah. Nah, teman-teman bisa aja membuat seperti ini. Jadi ini akan rangkap dua. Nah, rangkap dua. Bisa aja segini satu mata lah yang dibentuk. Nah, tapi saya di sini supaya agak panjang, saya masukkan ke bagian yang atasnya sini ya. Ini dimasukkan ke sini. Lalu ini seperti membuat anakan ya, diikatkan. Tarik. Akan terbentuk seperti ini ya. Terus dari sini dibalikan lagi, ini tarik lagi ke sini, lalu kita colokin ke sini. Dan diikat seperti membuat anakan ikatnya. Nah, tahan, kencangkan. Duh. Ini semuanya jadi rangkap tiga. Ya. Nah, dari sini seperti saya bilang tadi bahwa saya sudah memutuskan untuk jarak antara puntang kuku yang ini dengan yang berikutnya adalah masing-masing 7 mata. Kita mulai berhitung lagi, berhitung kayak membuat anakan ya. Sebanyak 7 kali ya. Ini ya. Satu, dua, tiga, empat. Lima,
6, 7. Udah 7 ya. Nah. Ini yang ini bentang kuku yang pertama. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai sini, sampai ujung sini 7 mata. Dan kita buat lagi puntang kuku berikutnya. Caranya, kalau tadi kan seperti ini, sekarang dibalikin. Nah, ke belakang dan kita masukkan ke yang ini. Ya, ke jalur ini. Berarti ke sini. Seperti ini. Ya. Lalu diikat. Jadinya seperti ini. Dan kita balikkan lagi ke sini. Kita balik lagi ke sini. Dan ini masih, ini sudah tiga, ini sudah tiga ya, sekarang dua, lalu ini masuk ke sini. Dan diikat, disatukan atau digabung ya. Ini tekan, tarik. Nah, dua. Ini satu, dua, tiga. Ngitungnya pasti ke sini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, lalu kita merajut lagi. Sebanyak 7 kali. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima, enam, tujuh. Ya, ini sudah tujuh. Kita pastikan lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Udah pas tujuh. Lalu kita buat lagi. Seperti ini. Nah, kita gabungkan, diikat. Paskan dulu, seperti biasa ditahan ya, tahan dulu. Setelah pas, tarik. Nah, lalu tarik ini ke belakang. Depannya, dan kita tarik ke belakang dan
Kemudian kita ambil dari sini. Ya, ikatkan lagi. Tarik seperti ini, atau teman-teman bisa memperkuat memperkuatnya lagi dengan menambahkan satu apa satu ikatan, bisa ya. Ikatkan lagi, satukan. Nah, jadinya kuat seperti ini. Ini sudah. Kita hitung lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buat lagi ya. Satukan. Nah, diratakan dulu, dipaskan. Tahan. Tarik sambil ini dilepaskan. Nah, ini. Dan kita balik ke belakang. Ya, masukkan ke sini. Ya, terus kita ikat. Nah, kita perkuat. Nah, perkuat saya cabut, harus dicabut dulu. Begitu seterusnya sampai selesai ya. Ini satu sampai satu putaran. Ya, ini kan total mata horizontal ini kan 672 ya. Karena ini dibuat atau dibuat per 7 mata, maka 672 dibagi 7 adalah 96. Jadi total semua simpul yang berbentuk letter V ini adalah 96 simpul ya. Jadi kalau sudah nyambung sampai ke sini ya, ke yang satunya lagi. Ini akan sama, karena yaitu tadi setelah dibagi 7 ya genap ya, akhirnya pasti jaraknya sama ya kalau nggak ada kesalahan ya. Makanya ini di sini harus teliti dalam menghitung supaya tidak terjadi kesalahan, karena kalau ada kesalahan ya terpaksa kita harus memperbaikinya gitu kan.
ya dengan cara ya dibongkar lagi bagaimana ya, gitu aja.